Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Hamburger Hill tahun 1987, diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran brutal selama 10 hari di Bukit Hamburger yang terjadi pada 10-20 Mei 1969 pada masa Perang Vietnam, di mana pada pertempuran tersebut pasukan Vietcong benar-benar menunjukkan keperkasaannya. Pasukan Amerika pun bahkan sampai dibuat kocar-kacir tak berdaya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan Adam dan Sersan Dennis tengah terlibat pertempuran melawan pasukan Vietcong di Bukit Hamburger yang terletak di dekat perbatasan Laos, tepatnya di Lembah Asau. Saat itu pertempuran berjalan sangat sengit. Para pasukan Amerika dibuat kocar-kacir hingga akhirnya mereka pun memilih untuk mundur dan meminta bantuan helikopter untuk mengevakuasi mereka. Singkatnya, pasca pertempuran tersebut, pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis kedatangan beberapa tentara baru untuk menambah kekuatan. Para tentara baru ini nampak sedang diberi arahan oleh Letnan Eden dan juga Sersan Adam. People, I am tired of filling body bags. Now forget about this Viet Cong shit. And you have attitudes. It's night. It's raining. Han is gonna cut your fucking throat. Except me. Dan di keesokan harinya saat para pasukan sedang berjaga di sekitar markas, tiba-tiba pasukan Vietcong melancarkan serangan dari jarak jauh. Serangan tersebut membuat salah satu pasukan Amerika tewas dengan begitu mengenaskan, di mana kepalanya hancur lebur tak tersisa. Hingga akhirnya pada 10 Mei 1969, pasukan Amerika di bawah pimpinan Sersan Adam dan Sersan Dennis mulai bergerak kembali menuju Bukit Hamburger. Dan saat mereka memasuki hutan, tiba-tiba serangan dari pasukan Vietcong langsung menghujani mereka. Beruntungnya, baku tembak tersebut dimenangkan oleh pasukan Amerika. Satu hari berselang, tepatnya di tanggal 11 Mei 1969, Sersan Adam, Sersan Dennis, dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan menuju Bukit Hamburger. Hingga saat sudah berada di dasar Bukit Hamburger, mereka mendapat serangan dari pasukan Vietcong. Pertempuran pun seketika pecah, bahkan pasukan Amerika sempat mendapat bantuan udara dari jet tempur Amerika. Namun ternyata para pasukan Vietcong begitu cerdas. Mereka memanfaatkan pertahanan parit dan bunker untuk berlindung, yang membuat serangan udara dari jet tempur Amerika sia-sia. Move, move.
Para pasukan Amerika nampak begitu kewalahan karena mereka harus menyerang dari arah bawah bukit. Sementara pasukan Vietcong sudah bersiap di parit-parit yang terletak di atas bukit. Keadaan bahkan sempat sangat memburuk ketika bantuan udara dari helikopter Amerika justru salah sasaran. Mereka malah menembaki rekannya sendiri. Alhasil pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis pun banyak yang tewas akibat kesalahan tersebut. Meskipun begitu, pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali mencoba melakukan serangan pada 16 Mei 1969. Pertempuran berjalan menjadi sangat sengit. Medan yang sulit dan ekstrim membuat pasukan Amerika benar-benar kocar-kacir. Hingga mereka pun memutuskan untuk mundur sementara waktu ke sekitar dasar bukit guna untuk mengatur ulang strategi. Satu hari kemudian, tepatnya tanggal 18 Mei 1969, setelah mengatur ulang strategi, pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis kembali melakukan serangan ke pasukan Vietcong yang berada di Bukit Hamburger. Namun kesialan benar-benar menimpa mereka, di mana saat melakukan serangan, hujan yang sangat lebat turun, yang menyebabkan medan menjadi dipenuhi lumpur dan sangat tidak bersahabat. Untuk kesekian kalinya, mereka pun gagal merebut Bukit Hamburger. Bahkan setengah dari pasukan yang tersisa pun banyak yang tewas dan terluka. Meskipun begitu, markas pusat justru tetap memerintahkan pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis untuk terus menyerang pasukan Vietcong yang berada di Bukit Hamburger, apapun yang terjadi. Karena menurut markas pusat, bukit tersebut cukup penting untuk didapatkan. I'm never leaving it again. Dan tepat di tanggal 20 Mei 1969, para pasukan Sersan Adam dan Sersan Dennis kembali menyerang pasukan Vietcong yang berada di Bukit Hamburger untuk kesekian kalinya. Meskipun menyerang dengan jumlah pasukan yang sedikit, pasukan Amerika kali ini berhasil bergerak jauh. Bahkan mereka hampir sampai di atas Bukit Hamburger. Namun di saat itu juga Sersan Adam dan pasukannya harus dikejutkan dengan kondisi Sersan Dennis yang sangat mengenaskan. Pada akhirnya Sersan Dennis pun tewas, dan itu membuat Sersan Adam yang merupakan sahabat baiknya benar-benar hancur. Tewasnya Sersan Dennis membuat Sersan Adam dan pasukannya yang tersisa bertekad untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan benar saja, dengan daya juang yang luar biasa, Sersan Adam beserta pasukannya akhirnya berhasil merebut bukit tersebut, meskipun yang selamat dari mereka hanya beberapa saja. Tidak lama berselang, bantuan dari markas pun langsung dikerahkan untuk mengevakuasi para korban yang tewas maupun yang terluka. Dan film pun rampung.
Baiklah, itu dia alur cerita film Hamburger Hill. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Prewokers.